Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikaliku cikaliku mana ngaga karebata tu tena podo made semua. Kabar baik semua ya. Nah, sebelum perjalanan jalan-jalan kita, kita lanjutkan jalan-jalannya cikali mana. Tertitip doa, semoga yang setia membersamai channel ini selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya, terus cita-citanya dikabulkan, doa-doanya dikabulkan, dan yang masih jomblo, ayo jangan lama-lama menjomblo, semoga segera ketemu jodohnya. Dan kira-kira perjalanan kita dari mana mau ke mana ini? Ya, di awal video tadi sudah tampak Masjid Modern Kurir Langit Baru. Itu kami startnya dari Baru dan ini menuju kota Parepare. Ya, kira-kira mau ngapain di Parepare? Bagaimana, Dik? Yuk ikut aja karena ini perjalanan malam kami menuju kota Parepare dan ini sudah memasuki Lumpue, bahkan sudah memasuki Sumpang Minangai ya, kalau di Baru Sumpang Minangai, kalau ini Sumpang Minangai. Ini sudah di jembatan di sebelah kiri itu nampak tadi lampu-lampu yang menampilkan tontonan Riverside. Nah, terus di depan sana tuh nampak sekali tulisannya Kota Cinta G.J. Habibie Ainun. Nah, ini kalau penampakan siang ya, kalau malam bagaimana? Ah, kayak begini. Ya, jadi itu perbandingan penampakan siang dari tulisan ini, siang dan malam ya. Kita lanjut memasuki Kota Parepare. Maaf ya, belum saya bocorkan dulu ini mau kemana sih. Nanti aja, ayo ikut aja dulu jalan-jalannya. Dan ini kita di Sumpang tadi, kita ngambil kanan menuju arah Lingkar, menuju Jalan Jenderal Sudirman. Ini yang tembusnya nanti ke Lapak Dek dan ke Sopeng. Nah, tapi apakah kita mau ke sana? Kira-kira gimana, Di? Yang mau tebak-tebakan langsung tulis aja di komentar dulu sebelum nanti ketemu di akhir video ini. Ya. Dan kita masuk di Bambu Runcing. Alhamdulillah sampai di Masjid Modern Kurir Langit Parepare dan ternyata ini saya nyampenya malam-malam, teman-teman sudah pada tidur di sini. Alhamdulillahnya bisa numpang tidur dulu dan ternyata sudah subuh. Ya, jadi cikali-cikali semuanya bahwa Masjid Modern Kurir Langit Parepare ini adalah salah satu cabang dari Masjid Modern Kurir Langit yang ada di Baru. Jadi yang di Baru ini adalah pusatnya. Cabangnya itu ada di Parepare, ada di Maros, kemudian ada juga yang di Pangkep yang saat ini sementara pembangunan juga. Ya, Masjid Modern Kurir Langit Parepare ini juga sementara pembangunan dan ini belum selesai semuanya. Ini ruang sholatnya di lantai 2 ya, dan kita siap-siap sholat subuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntuk payment di Moham Bugis Channel. Agak karebat aja kali. Hari ini saya lagi di Parepare. Jadi ini di kota Parepare, tapi kotanya kayak gimana, Dik? Ya. Ya, ini Parepare. Dan saya sedang di lantai 3 Masjid Kurir Langit Parepare. Nah. Ya. Mesinnya belum jadi. Nah, dari sini nampak di sana di belakang kayaknya Jalan Jenderal Sudirman yang ditamek di sana. Ya. Cikali-cikali semuanya, jadi Masjid Modern Kurir Langit Parepare ini
tiga lantai ya. Lantai satu itu untuk baitul ma dan aktivitas lainnya, lantai dua ruang sholat, kemudian lantai tiga atau rooftopnya ini nanti akan dimanfaat juga bisa untuk kajian, mungkin bisa untuk pertemuan-pertemuan dengan teman-teman para volunteer dari Masjid Modern Kurir Langit ya. Dari sini kita bisa lihat ke kota Parepare yang berada di gunung-gunung. Ya, kota Parepare berada di gunung-gunung. Dan lanjut punya cerita, ternyata kita ini sudah berada di mana lagi nih, daerah Senggol kayak ini mana. Kita mau sarapan dulu. Kira sarapannya apa ini? Kita ya, di sini aja dulu dan jangan ngiler ya. Itu enak bandel lo anu enggak yang tidak ya itu enggak pakai baju tuh. Eh kenapa lo? Ya sarapan dengan telur setengah matang juga ada yang mau. Dan lanjut kita setelah sarapan berputar kembali mau ke arah Bambu Runcing dan ya keliling-keliling dulu di sekitaran kota ya. Jadi kita akan kembali menuju Jenderal Sudirman dan mengarah ke Jalan Bambu Runcing di mana letak daripada Masjid Modern Kurir Langit Parepare ya. Jadi buat teman-teman cikali-cikali semua yang melintas di kota Parepare misalnya melintasnya malam, mau numpang istirahat, mau cari tempat istirahat, bisa mengarah ke Masjid Modern Kurir Langit Parepare ya, istirahat sambil sholat sambil berkegiatan yang lain-lainnya juga. Terus teman-teman juga yang mungkin menempuh pendidikan di Parepare, mau ikut beramal soleh, mensupport program-program di Masjid Kurir Langit Parepare, bolehlah ikut jadi volunteer ya. Ya, datangi saja di Masjid Kurir Langit Parepare dan ikut ke program-program di sana. Dan sudah dulu di lain kali kita sambung kembali, kita ketemu kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.